kesempatan juga pada hari ini, kemarin juga kita mengetahui ada hari ulang tahun pers nasional. Harapan-harapan saya selaku Kapolres kepada rekan-rekan media, baik itu cetak dan elektronik, apa yang sudah kita jalin selama ini, mungkin keharmonisan selama ini, mari kita tingkatkan. Yang dulunya baik, kita buat lebih baik lagi. Yang kedua, mohon kami dari Polres didukung dalam pelaksanaan tugas, terutama pemberitaan. Mudah-mudahan pemberitaan yang kita berikan kepada masyarakat, yang pertama, kita bisa mengedukasi masyarakat. Yang kedua, pemberitaan itu bisa menyejukkan masyarakat. Kita akan buatkan acara silaturahim seperti ini, pas momennya, pas hari pers nasional. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan media.